Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 20 September 2015. Allah berfirman kepada Qasim dalam mimpinya, "Qasim, karena Al-Quran adalah kalamku, jika setan, jin, dan seluruh manusia bersatu, mereka tidak akan bisa membuat satupun ayat yang setara dengan Al-Quran. Sama seperti ayat-ayatku itu, mimpi-mimpi yang telah aku tunjukkan kepadamu dibuat olehku. Bahkan jika setan, jin, dan manusia bersatu, mereka tidak akan mampu membuat satu mimpi pun seperti itu. Dan tidak pula setan dapat memperlihatkan mimpi seperti itu pada siapapun. Mimpi-mimpi ini adalah dari Allah, Rabbul Alamin."